والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يا شيخ الملك رحمه الله تعالى وعلى النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم القصة المستصفى في سنن المصطفى الإمام مريد الأحمي حديث كدلاحاتوس من روى الإمام مسلم والترمذي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله واعذبني من عقبى حسنه. قالت فقلت فاعذبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث ام سلمه حديث حسن صحيح. الحمد لله والشكر لله صلوات الله وسلامه على رسول الله. نرسكم بقيه كتاب المستصفى في سنن المصطفى كلام الامام العلامه الفقيه Sa'id bin Ma'az bin Abu Hurairah di dalam bab yang berkaitan pahala orang-orang yang meninggal dari keluarganya dan diterima dengan sabar atas musibah dan istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai ke hadis 814 riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Ummi Salamah. Dia berkata dari hadis Rasulullah SAW, apabila kalian hadir di dalam kematian seseorang yang sudah dihampir dengan sakit, atau teman marilah engkau hadir di depan seorang yang sakit atau orang yang sudah meninggal, berdulu khairullah, kalian katakanlah ucapan-ucapan yang baik, omongan-omongan yang baik, harapan-harapan yang baik, doa-doa yang baik. Jangan menceritakan keaibannya, jangan menceritakan dari dosa-dosanya atau yang lama dari perbuatannya. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, berburu mahasina ma'atakum, sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Wakufu an masalihim, kalian jauhi, tutupi daripada kesalahan-kesalahan. Nah, Rasulullah berkata, "Qulu khairan." Ya. Kalian omonglah omongan yang baik. Bicaralah bicara yang baik tentang yang mati tersebut. Bagaimana dia bagus sholatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana istiqomahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana berhasilnya di dalam dia berilmu, beramal, berkarya, bertanggung jawab dan seterusnya. Banyak daripada peninggalan-peninggalannya itu disebut-sebut kebaikannya. Zainal malaikat yang aminun, kata Rasulullah, karena malaikat di saat itu lagi mengaminkan. Kalau engkau bilang baik, wajar baik, masya Allah. Kalau engkau sebut-sebut kebaikannya, wajib dia masuk dalam syurga, wajib dia dapat rahmat Allah. Karena engkau sebut-sebut kebaikannya, masya Allah, guru sembahyang mana, ini masjid, rajin, Qurannya, masya Allah, orangnya akhlak, orangnya. Nah, itu kebaikan-kebaikan. Masya Allah, dia punya sedekah, ini sedekah. Dia orang ini berulama, berziarah, berziarah. Sebutin kebaikannya, malaikat bilang, amin, amin, wala kami itu. Engkau juga dapat kebaikan orang yang menyebut-nyebut kebaikan orang. Dapat pahamnya juga. Kita menyebutkan dia, kita dapat pahamnya. Yu'aminuna alamat al-bulun, karena malaikat-malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan tentang si orang yang sakit atau orang yang sudah mati tersebut. Maka Ummi Salamah menceritakan dirinya, malam ada Abu Salamah, tatkala meninggal suamiku Abu Salamah, atau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang setelahnya kematian daripada edahnya Abu Salamah. Ummi Salamah berkata, ya Rasulullah, inna Abu Salamah gadman, suamiku Abu Salamah sudah mati. Kata Rasulullah, kuli Allahumma berli walimu, katakanlah wahai Ummi Salamah, ya Allah ampunilah aku dan dia suamiku, wa'ajibni minhu 'uqba hasanah,
dan sudahilah setelah dia meninggal, datangkanlah kebaikan-kebaikan setelahnya dia meninggal. Yang dimaksud suami yang baik lagi. Ya. Jadikanlah setelah kepeninggalan suami itu ini, akibatnya datang suami yang lebih baik lagi. Ya lah. Ummi Salamah memberitakan, "Qultu fa'ajaban ya Allah man huwa khairun li min." Betul katanya, doaku diterima oleh Allah. Ya, maka Allah berikan pengganti setelah kematian suamiku yang lebih baik dari suamiku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat dia kawin dengan dia. Jadi perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kawin kepada Ummi Salamah setelah Sayyidatina Khadijah, sebelum Sayyidatina Aisyah. Ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam man huwa khairun li minhu, yang mana dia lebih baik dariku enggak ya, kepadaku. Yang mana Ummi Salamah katanya janda, itu ada Rasulullah, tapi banyak yatimnya, ditinggalkan yatim-yatimnya, dirawat, diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Masih riwayat Ummi Salamah, tapi riwayat Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta hadis 18 dari Imam Muslim. Annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yusibu musibah wa yaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kata beliau, Ummi Salamah, aku dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim mendapatkan ujian musibah kematian, maka dia berkata apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam ta'ziah atau di dalam ujian musibah, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah, kembali akan kepada Allah dan juga akan kembali kepada-Nya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku ganjaran di dalam musibah ini, pahala ajur upah daripada pahala-pahalaku menahan kematian ini dengan kesabaran, dengan ridha, dengan pasrah. Wa akhlifni khairan minha, gantikanlah kepada aku ya Allah yang lebih baik daripada dia, daripada musibah ini. Nanti setelah musibah ada yang lebih bagus lagi. Inna akhlaqallahu lahu khairan minha. Kalau dibaca ini doa, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, niscaya Allah gantikan kepadanya yang terbaik dari permintaan, dari apa-apa yang kena musibahnya. Misalnya tadi tinggal suaminya diganti oleh Rasulullah SAW. Ada yang lebih baik dari Rasulullah? Ya, ada. Riwayat Imam Malik dengan kalimat wa rajibni tadi. Wa inda wa iwan juga di dalam waqa illa fa'ala Allahu dhalika bih. Niscaya Allah berikan ya, Allah tunjukkan yang dia minta itu dibuktikan oleh Allah. Ya, dikerjakan oleh Allah arti diterima doanya dia. Galat falamma mata Abu Salamah. Ummi Salamah berkata tatkala meninggal Abu Salamah, Qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa orang di antara kalian orang muslim yang baik dari Abu Salamah? Abu Salamah dipuji oleh Ummi Salamah, baik sekali dia ya, di dalam rumah tangganya. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama rumah yang paling mau ikut hijrah perintah Rasulullah adalah Abu Salamah. Dia hijrah ke Habasyah karena penganiayaan orang-orang Quraisy. Dia dan keluarga yang ikut semuanya, serta Sayyidina Uthman bin Affan dengan istrinya Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni qultuha, lalu setelah dia meninggal aku baca ini doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala untuk kesabaranku di dalam musibah ini dan gantikanlah aku suamiku yang baik, yang lebih baik dari dia. Fa'akhlaqallahu li Rasulullah. Maka Allah gantikan suamiku yang baru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung melamarnya dan menjadi istrinya Rasulullah.
Hadis yang ke-816, Ummi Salamah dari masing beliau yang meriwayatkan ini hadis semuanya dari Imam Muslim dan Imam Abi Dawud. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shadda basarah. Kejadian terakhir kematiannya Abu Salamah matanya sudah buta. Dan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sekaratnya ke rumah Abu Salamah. Masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah melihat ke atas matanya, sudah melihat rohnya sedang naik. Orang-orang yang sekarat begitu matanya ke atas, melihat dia mau kemana ini arah yang rohnya di bawah, diarak oleh malaikat atau oleh malaikat terhadap Nabi. Maka diceritakan fa'adhamahu, Rasulullah datang, matanya yang melihat ke atas itu ditutup oleh Rasulullah dibalikin. Maka sunnah kita kalau melihat orang-orang yang dalam sekarat matanya melihat ke atas itu ditutup, itu namanya pelan-pelan sian ya. Nah ini dia kalau Rasulullah SAW inna ruha bila kubil tabi'ahu basar. Kalau ruh itu lagi dicabut prosesnya, diangkat, diikuti nama mata yang dibawa ke mana ini. Sebagian riwayat gerimuni. Ya Allah, dahulukan aku, dahulukan, cepetin rohku mau dibawa kemana, bila berpikir agar ke tempat yang mulia yang tinggi. Tapi orang yang kafir, orang-orang yang maksiat, dahulukan bila ketakutan, mau dibawa, aku mau dibawa, rohku mau dibawa kemana, dan tunggu-tunggu oleh malaikat yang berazab, alhamdulillah, amin. Inna ruha ila kubur tapi ahli masam, sesungguhnya roh itu apabila dicabut dilihatin, diikuti nama mata, dilihatin kemana, babad janasun min ahli. Nah, misalnya Rasulullah SAW menutup matanya berarti dia sudah meninggal. Dan nangis sekeliling keluarga di sana. Bagaimana Rasulullah SAW dari dulu anak-anak bersyukur bila berkhair. Jangan ngomong apa-apa, jangan kalian sumpahin diri kalian dengan sesuatu. Ucapkanlah yang baik-baik. Biasanya kalau jahiliyah meninggal, aduh kita ini kehilangan orang tua, gak ada lagi nanti yang menunjang rumah tangga, gimana anak-anak jadi yatim, kita sekolahnya bagaimana, bayarannya bagaimana, itu kalimat-kalimat penyesalan di dalam kematian. Gak boleh, dilarang, dilarang, niyahat, yang mana mengeluh, mengecam takdir Allah Subhanahu wa taala, takut ke depan habis kematian bakal terjadi yang sulit terjadi. Ya, itu semuanya tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Tadru, jangan kalian berdoa atau menyembah kepada diri kalian buruk. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana bayar, bagaimana anak sekolah, bagaimana terus punya, bagaimana begitu. Ya, itu semuanya selain illa bikhairin, kecuali apa-apa yang mengucapkan kebaikan. Allah. Ya. Masya Allah, orang ini baik, nanti anak-anak jadi baik. Wakan Abu Masolehah. Kalau bapaknya Masoleh, Insya Allah anaknya Soleh. Dibimbing Allah, diarahin oleh Allah. Bukan manusia yang membimbing, membimbing Allah. Biar anak yatim, kalau Allah izinkan dia menjadi anak-anak yang baik. Walaupun tidak ada bapak dan ibu. Nah itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pembimbing. Allah jannah sudah nangis semuanya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Hati-hati kalau kalian ucap-ucap yang mengecam takdir, yang tidak menerima dengan keridhaan di dalam musibah kematian ini, takut dengan rezeki, takut dengan kematiannya, enggak ada penunjang rumah tangga atau bapak atau orang yang disayangi. Jangan kalian ucap-ucapkan yang tersebut. Mendingan kalian ucapkan yang baik-baik. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Tumagala Allahumma gfirli abi salama. Rasulullah doain langsung kepada yang meninggal tersebut, ya Allah ampunilah kepada abi salama. Warfa'i darajatahu, ya Allah angkat derajatnya. Fil mahdiin, di dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wakhlufu fi ajibah, ya Allah gantikanlah kepada penerus-penerusnya, anak-anak keturunannya. Fil ghabirin, ya, orang-orang yang tersisa daripada
anak-anak yang 6 tujuh, ya Allah turunkan kebaikan-kebaikan kepada anak cucunya yang 7, yang 3, yang 5, yang 8, yang perempuan pada mereka semuanya, pengganti-pengganti menerus-menerus orang tua yang baik-baik laki dan perempuan cucu dan anak. Wa'udzubillana wa ya Allah ampunilah kami dan dia ya Rabbal Alamin, wahai yang memiliki anak semua. Wafsahlahu fi qabri, ya Allah luaskanlah diri yang kuburnya. Wa nawwirlahu fihi, ya Allah berilah cahaya di dalam alam kuburnya. Wa yuriyadil, amin amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam.